سبيل الدموع سبيل مريح تنا يا صاح كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن Allahumma bisroh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du Sahabat sahabat pemirsa Imam Ghazali 99 kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai zikir salah satu asmaul husna dimana asmaul husna yang akan saya sampaikan di sini adalah wa amma ismuhu ta'ala ba'its Ba'isun artinya yang maha membangkitkan. Sebenarnya ba'isun ini juga mempunyai arti yang menyebabkan. Fahadhal ismul, ak ismul akbar wasirul anwar. Yasluhu liman do'afat azimatuhu. Jadi nama Allah Ba'ithun ini adalah nama yang sangat agung dan mempunyai rahasia yang terdapat di dalamnya. Ya Suluh liman do'ufat azimatuhu. Zikir ini sangat cocok untuk orang-orang yang mempunyai kelemahan di dalam dirinya. Kelemahan niat kelemahan cita-cita, kelemahan hidup, atau kelemahan apa saja yang berkaitan dengan keinginan dari orang tersebut. Faman aksaroh min zikrihi, barang siapa seorang yang memperbanyak dengan membaca Ba'isun, atau menggunakan ya nida, ba Ya Ba'isuh, Ya Ba'isuh, wahai dat yang membangkitkan wahai dat yang membangkitkan wahai yang menyebabkan itu artinya maka ketika itu dilakukan secara e, berulang-ulang maka itu akan membuat atau menciptakan sesuatu yang nanti menyebabkan orang yang melikirkannya itu akan mempunyai spirit yang kuat kebangkitan yang kuat mempunyai perubahan yang kuat dari dalam dirinya. Himmas saala kulli khairin, bahkan Allah itu akan membangkitkan dari dalam dirinya itu setiap sesuatu yang baik. Sehingga setiap pintu-pintu kebaikan pada dirinya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semua ini di dalam kehidupannya Semakin hari semakin menjadi baik. Oleh sebab itu, jikalau sahabat-sahabat mempunyai uh, mental yang sangat uh, lemah atau mempunyai azam atau niat yang uh, sangat lemah, sehingga ketika mempunyai tujuan, mempunyai keinginan, tapi seakan-akan keinginannya itu sulit untuk bisa diwujudkan, sulit untuk bisa dilaksanakan, maka perbanyaklah zikir ini yaitu zikir ya ba itu. Insyaallah dengan seperti itu maka oleh Allah akan dibantu sehingga azamnya, niatnya, cita-citanya oleh Allah diwujudkan dengan kekuatan yang timbul atau muncul dari dalam dirinya. Sahabat-sahabat pemirsa, -sahabat Imam Ghazali 99 Maka waqalah ba'duhum, dan berkata sebagian ulama ahli ilmu hikmah, wa huwa ulil hayati wasihah alal abdan, wa hifdil kuwa. Amalan ini sebenarnya adalah untuk menyeimbangkan kesehatan, untuk menguatkan kesehatan, untuk menguatkan kehidupan, halal abdan terutama masalah kesehatan badan, wakif dilkuwa dan menjaga kekuatan e, dari dalam, yaitu secara mental, secara e, ruhani, secara jiwa, atau secara keilmuan. Iza arot tazalikah ketika sahabat-sahabat sekalian mengalami keterpurukan, entah keterpurukan masalah pandangan hidup keterpurukan masalah mental keterpurukan masalah ee, ruhani, keterpurukan masalah mubudi maka lakukanlah cara ini yaitu dengan cara khulwati. Carilah tempat yang sangat ee, nyaman tentram aa, sepi dari keramaian yaitu waktunya di waktu malam, Wakro al isma ala uluin. Maka bacalah. Maaf. Wakro wakro il isma ala uluin makdatin. Maka bacalah bacaan ini. Di waktu yang sangat, eh, di waktu yang sepi, dengan e, perut tidak begitu kenyang dan berusaha untuk mengosongkan e, hati, artinya maksudnya mengosongkan pikiran, mengosongkan e, apa namanya, mengosongkan. Pikiran kita yang sekiranya mengganggu ketika melaksanakan ritual zikir menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pada waktu itu betul-betul bertawajuh atau menghadapkan diri kepada Allah, seakan-akan Anda sekalian kita ini, sebagai hamba, dilihat oleh Allah, seakan-akan kita melihat Allah, sehingga demikian maka bentuk kehadiran hati kita di sana akan menciptakan hasil yang sangat uh, bisa membuat kita menjadi tenang, bisa membuat kita menjadi luar biasa. sehingga dalam proses pikiran di sana, sahabat-sahabat sekalian, hendaknya masalah dunia-duniawi dilepaskan dahulu untuk kemudian betul-betul menghadap ke, uh, kepada Allah Subhanahu wa taala ila sampai sahabat-sahabat sekalian oleh Allah nanti akan dihasilkan sesuatu dari apa yang sahabat-sahabat lakukan tadi maka oleh Allah akan diberi isyarah ketika melaksanakan ritual zikir di tempat yang nyaman dan enak serta betul-betul menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fa innallaha maka Allah akan menolong sahabat-sahabat sekalian dengan kekuatan, dan Allah akan menguatkan cita-cita. Jadi, Allah akan menguatkan cita-cita sahabat-sahabat sekalian. Jadi, cita-citanya sahabat-sahabat ini oleh Allah akan dikuatkan. wa tuqawwiyahim ala fi'lit to'ah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahabat-sahabat jika ini dilakukan dengan sempurna dengan keinginan yang sungguh-sungguh maka sahabat-sahabat sekalian akan mengeluarkan sesuatu yang sangat luar biasa dari sahabat-sahabat sekalian, sahabat pemirsa ini yang bisa sampaikan, silahkan amalkan, yakinlah bahwa pertolongan Allah selalu ada dan selalu mengikuti kita ketika kita menginginkannya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.